Halo guys, kembali lagi di channel Oke Bosku. Dan di kesempatan kali ini saya mau bikin box 12 inci singgelan ya guys. Alat dan bahan yang saya gunakan seperti biasanya ya guys, ada gergaji pentang seperti ini atau gergaji ukir guys, kemudian penggaris siku, kemudian gergaji biasa seperti ini, kemudian penggaris biasa, ada ballpoint, lem kayu, dan ada juga nanti paku ya guys, paku dan gergaji mesin seperti ini guys. Dan ini buat sekat-sekat aja ya guys biasanya saya. Kemudian ada juga kertas gosok ya guys. Bahan yang saya gunakan triplek seperti ini ya guys, seperti ini. Ini setebal 12 mili seperti ini, 12 mili cukup tebal ya guys. Kemudian ini custom saja ya guys, untuk ukurannya saya custom. Dan ini juga pesanan untuk subwoofer mobil guys, jadi ukurannya menyesuaikan ruangan di dalam mobil itu sendiri guys, biar pas nanti ditempatkan di dalam mobil guys. Jadi ini nanti jadinya saya custom sendiri guys. Papan untuk lubang speakernya seperti ini, saya pakai ukuran 33 x 33 cm ya guys. Kemudian ini untuk nanti lubang memasukkan speakernya, ini ukurannya 35 cm x 33 cm guys. Kemudian ini untuk tutup atas dan bawahnya, ukurannya panjang 48 cm x 33 cm guys. Ini sama 48 cm x 33 cm. Kemudian ini untuk tutup samping-sampingnya, ini ukurannya saya custom sendiri. Ke belakangnya ini atau panjangnya 48 cm x 40 cm ya guys. Jadi tingginya nanti 40 cm, cukup agak pendek ya guys, menyesuaikan ruangan di dalam mobil itu sendiri. Oke, lanjut saja ke proses penggarisan, nanti dilanjut ke proses penggergajian guys. Oke, simak terus videonya sampai selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share videonya ke sosial media yang kalian punya guys. Oke guys, ini sudah selesai untuk box turbo single 12 incinya ya guys. Ini sudah selesai digosok, jadinya seperti ini. Menurut kalian gimana? Bisa komen di kolom komentar ya guys. Ini tampak sampingnya seperti ini. Ini tampak depannya. Ini box 12 inci turbo custom sendiri ya guys untuk ukurannya. Ini tampak dalamnya. Dan ini dikasih busa seperti ini biar nanti gak bocor guys kalau pemasangan tutupnya guys, biar suaranya lebih enak guys. Dan ini untuk tutupnya seperti ini ya guys. Nah, oke, jangan lupa dukung terus channel Oke Bosku ini dengan cara subscribe, like, dan share videonya ke sosial media yang kalian punya ya guys. Oke, terima kasih guys.